Beginilah situasi terkini di wilayah Ugledar, di mana personel militer Rusia terus bekerja di posisi musuhnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 2 Oktober 2024. Artileri barel dan roket, sistem penyembur api berat TOS-1A, Solntsepek drone FPV bekerja secara bersamaan pada posisi Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di antara gedung-gedung tinggi. Akibatnya, posisi Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total, ditandai dengan banyaknya terjadi ledakan secara beruntun dan kepulan asap tebal. Insiden ini jelas menambah daftar panjang kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.